Setelah izin mengurus kartu izin tinggal sementara Kitas, Ezekiel alias Jim Duasel langsung bergabung latihan dengan atlet dan kolega di lapangan Lodaya, Bandung, Kamis pagi. Kapten Timnas Chat ini pun melahap semua materi latihan yang diberikan caretaker pelatih Persib Bandung, Heri Setiawan. Menurut pelatih, Ezekiel alias Jim Duasel tidak membutuhkan waktu lama untuk adaptasi dan siap dimainkan melawan Arema FC. Tadi kita ada game juga ya di positioning ya, kita bagus ya, butuh lama ya, dia cepat beradaptasi. Tadi pun kita dari pemanasan di warming up dia udah bisa bercanda dengan yang lain. Dia nggak merasa dia nggak canggung lagi dia ya, bahwa dia itu pemain baru. Manajemen Persib Bandung mendatangkan Ezekiel alias Jim Duasel untuk mengisi kekosongan juru gedor Persib Bandung setelah mendepak Carlton Cole. Saat ini, Mongolnu juga tengah mencari pelatih baru sepeninggalan Jajang Nurjaman. Sempat dikabarkan akan mencari pelatih asing, kini pihak manajemen lebih mengincar pelatih lokal untuk mengarsiteki juara Liga Indonesia 2014. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.